sakit tadi, marah tadi. Kok lah saya marah, adalah orang yang saya sayang kan ada. Tapi cerita ni terlalu bodoh. Nampak macam saya ni membunuh isteri saya. Lepas tu saya cakap tuduhan ni bukannya tuduhan yang bodoh-bodoh, yang simple-simple. Ah, tak apa, aku gelak ketawa. Tak. Tuduhan ni terlalu berat. So ini untuk Zuhairi. Okay bro, saya maafkan awak. Channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Pada Isnin lalu, Shuib berkongsi dua paparan pengguna media sosial yang menyebarkan fitnah kononnya dia terlibat dengan ikutan Freemason. Dua individu itu juga menyebut Shuib sengaja membuat perancangan dengan pihak hospital sehingga menyebabkan kematian Sarah. Manakala pada Selasa pula, Shuib berjumpa dan bertentang mata dengan individu yang bernama Zuhairi dan dia terbuka hati memaafkan lelaki itu yang sebelum ini telah menyebarkan fitnah terhadap dirinya dan arwah isteri Siti Sarah di media sosial baru-baru ini. Pertemuan yang berlangsung di Cafe Bubble Bee Bandar Seri Permaisuri Ceras Kuala Lumpur pada Selasa, Shuib atau Shahmirar Muhammad 39 dengan tegas mengingatkan Zuhairi supaya tidak lagi menyebarkan fitnah tentang dirinya dan keluarga. Sejak bercakap di telefon semalam, saya juga sudah berlembut hati. Hari ini Zuhairi tampil dan memohon maaf. Saya maafkan dia, saya tahu dia seorang yang beradab kerana berani datang hari ini, mungkin silap kerana berkongsi di media sosial sebelum ini, katanya dalam pertemuan itu. Kedua-dua mereka juga dilihat berpelukan, sebelum Shuib sendiri memohon maaf, sekiranya sesi yang berlangsung bakal mengundang masalah lain buat Zuhairi. Okay, bro. Saya pun doakan awak bro. Saya harap pun kalau saya tak tahu awak kerja mana itu, saya harap tak mengganggu keluarga awak. Jadi awak seperti menggunakan polis awak. Tapi awak berani datang, awak berani angkat kos saya, awak berani terima kasih banyak. Maksudnya awak yang bertanggungjawab dengan aku dan awak. Dalam pada itu, Shuib memberitahu dia sedang mengesan seorang lagi pengguna media sosial bernama John Dihani kerana telah menyebarkan fitnah tentang kematian isterinya itu. Shuib dengan nada tegas akan mengambil tindakan undang-undang terhadap individu berkenaan sebagai pengajaran agar perkara sama tidak berulang lagi. Biarlah peguam saya yang pergi berjumpa dia dahulu, saya sudah bincang perkara ini boleh ambil tindakan dan saya akan saman sebagai satu bentuk pengajaran. Perkara ini nampak mudah tetapi ia melibatkan kematian isteri. Tuduhan itu seolah-olah saya membunuh isteri sendiri, kalau betul sila bersemuka dengan bukti. Saya tegas dengan pendirian ini sebab saya tahu apa yang dikatakan semua tidak betul, ujarnya. Perkara ini boleh menimbulkan keraguan sebab saya sendiri yang melihat arwah meninggal dunia, saya yang mengangkat jenazah, jadi penyebaran berita ini boleh timbulkan salah faham. Kalau ada bukti, jom kita ke hospital untuk bercakap, katanya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.